Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, terkait dengan penyiaran ini harus ada prinsip keberimbangan, Mas Tulus. Kalau ada tayangan di azan ada baca pres dari Ganjar, bolehkah nanti baca pres lainnya seperti Prabowo dan Anies juga ada di tayangan azan nanti? Ya, pertama mungkin saya harus luruskan dulu kali, Mas Alka ya. Selama ini kan media sering menyebut baca pres gitu ya. Padahal terminologi baca pres itu kalau di penyelenggara dan pengawas pemilu itu kalau sudah daftar. Mm-hmm. Itu perlu kita luruskan. Jadi kalau belum daftar ya disebut baca pres aja nggak bisa. Tapi mungkin kan memang pilihan-pilihan diksi yang disampaikan oleh teman-teman media, baca pres partai tertentu, koalisi tertentu, seperti itu. Kemudian kalau ditanya, apakah yang lain, mungkin saya menyebut tokoh yang lain, pribadi lain, figur publik lain, untuk kemudian ada di dalam azan juga. Tinggal kita lihat bentuknya seperti apa kemudian. Kalau ternyata bentuknya secara aturan justru malah kampanye, tentu perlakuannya bisa berbeda. Tapi kalau ditanyakan sama persis seperti yang telah dikaji oleh KPI ini, ya tentu masyarakat punya jawaban sendirilah kalau ternyata memang barangnya bentuknya adalah sama seperti itu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.